Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masya Allah, setelah hampir 2 minggu ya aku libur dari YouTube, sekarang aku kembali lagi dengan racun terbaru yang pastinya insya Allah bakal kalian suka. Seperti tema di bawah ini ya. Jadi untuk haul kali ini aku bakal racunin kalian semua edisi blues terbaru yang harganya murca, bahannya adem, terus juga best seller. Pokoknya gak bakal nyesel kalau beli. Harganya mulai dari 50 ribuan. Malah bukan 50 ribuan, mulai dari 40 ribuan. Nanti kalian harus banget ya tonton nih sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada event tertinggal, oke? Okay? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Dan di video ini aku bakal ngadain giveaway part 1 edisi Juni. Jadi kalian harus banget tontonnya sampai akhir. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dengan berat badan 47 kg. Silakan jadikan ini patokan kalian. Nah, siapa tahu nih kalian salfok sama baju lagi aku pakai, tapi ini semoga masih ada ya. Soalnya ini aku beli udah lama banget dari tahun kemarin. Dan ini dia, blusnya lucu banget. Jadi ini tuh udah free dengan OB beltnya. Saking aku sukanya ya guys, aku punya dua warna, warna putih dan warna pink move ini. Cakep gitu loh, lucu aja. Dan ini tuh kancingnya hidup semua, jadi busuk friendly. Terus guys, nanti bagi kalian yang mau ya sama baju ini, nanti aku taruh aja link outfit filming aku di description box. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Nah, kalau untuk blues yang bakal aku haulin kali ini, aku tuh habis borong dari berbagai macam toko di Shopee seperti biasa. So, langsung aja yuk kita masuk ke blues yang pertama. Oke, kita masuk nih ke blues yang pertama. Ini tuh namanya Noni Blues. Ini super best seller banget. Dia tuh ada 9 pilihan warna. Di sini aku pilih warna Milo-nya. Nah, untuk bahannya sendiri, dia tuh bahannya dari crinkle airflow gitu loh guys. Jadi tenang, adem, terus juga nggak gampang kusut gitu. Nah, terus juga untuk LD-nya, dia tuh sampai ke 110 cm. Sedangkan panjangnya itu kurang lebih 62 cm. So, langsung aja ya, aku bakal review detail untuk produknya. Oke, ini dia untuk Noni Blues-nya. Ini real pick ya guys. Dan bahannya juga tenang kok, karena dari crinkle udah pasti adem. Dan untuk bagian ikoniknya ini ada di ruffle yang kayak gini nih, ada listnya juga, cakep banget kan. Terus juga dia udah full kancing dari atas sampai bawah, jadi busu friendly. Nah, jahitannya juga dia lumayan rapi. Terus untuk bagian tangannya aku suka banget, di ujungnya tuh dia model kancingnya tuh kayak gini, lucu banget, ada listnya juga, dan belakangnya polosan. Untuk harganya 40 ribuan. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Oke, untuk selanjutnya ini super cakep banget. Namanya Kemeja Tamara. Saking cakepnya aku sampai pengen beli warna lain ya guys. Ini tuh modelnya basic kayak gini. Kalau nggak salah ada 6 pilihan warna gitu. Dan di sini aku beli warna emerald greennya. Super cakep banget. Dan bahannya tuh adem, enak banget guys dipakainya. Bahannya itu dari Cotton Wolf. Dan ini juga ya, modelnya tuh super super simple. Dan modelnya tuh kayak apa ya, kayak cocok banget buat kalian pakai ke banyak acara gitu loh guys. Pokoknya super cantik banget. Nah, untuk ukurannya, dia LD-nya tuh kurang lebih 102 ke 105 cm. Sedangkan untuk panjangnya kurang lebih 67 cm. So, langsung aja ya aku bakal review detail untuk produk. Oke, ini dia untuk kemeja Tamara-nya. Dan bahannya ini, dia agak tebel tapi nggak bikin panas sama sekali. Adem. Pokoknya ini dijamin deh kalau kalian beli satu, pengen beli lagi, guys. Dan ini tuh full kancing dari atas sampai bawah, jadi busu friendly tentunya. Detail jahitannya perfect banget. Nah, ini tuh ada tali, tapi lebih cakep talinya tuh ke belakang ya, guys. Dan bagian tangannya cantik banget. Terus untuk bagian belakangnya ini ada belahan di bagian bawahnya. Untuk harganya 50 ribuan aja. Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray.
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to... Okay, untuk selanjutnya, ini tuh ada Lavia Kemeja. Kalian harus tahu, ini tuh udah jadi wishlist aku dari berbulan-bulan lamanya. Dan baru aku order sekarang. Dan ternyata secakep itu, pantesan ini jadi produk bestseller. Dan ini ya guys, agak lama restocknya kalau misalkan udah habis, karena emang se-bestseller itu. Nah ini kalau nggak salah ada 3 pilihan warna. Di sini aku pilih warna putihnya, variasi warna putih gitu. Untuk bahannya dia kombinasi antara linen dengan katun. Jadi tenang, ini nggak bakal gerak, kalian pakai seharian juga, bahannya adem pol. Nah untuk ukurannya sendiri, LD-nya tuh lumayan besar, sampai ke 118 cm. Jadi cuttingannya tuh oversize dikit gitu, dan itu yang bikin cakep guys. Sedangkan untuk panjang dari si bajunya sendiri itu kurang lebih 70 cm. So langsung aja ya, aku bakal review detail untuk produknya. Oke, ini dia Lavia kemejanya. Dan kalian harus tahu bahannya tuh ternyata nggak tipis. Dia tuh standar yang adem gitu guys. Tapi biar better, biar aman, kalian tetap pakai daleman ya. Nah terus untuk bagian sampingnya ini ada ruffle yang jadi ikoniknya. Dan bagian tangannya lucu banget, ada dua kancing kayak gini. Terus untuk bagian belakangnya ya polosan aja. Untuk harganya 80 ribuan. Step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Oke, okay, untuk yang keempat ini, kemejanya pasti kalian udah sering lihat kemeja ini. Yap, ini tuh definisi bestsellernya enggak selesai-selesai. Ya guys, karena ini super bestseller banget dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah itu produk tahun kemarin gitu. Karena aku udah ingat banget, seliwuran banget nih ya si kemeja ini dari tahun lalu. Mungkin karena modelnya basic gitu ya, walaupun dia ada motif salur-salurnya, ini tetap jadi tren untuk fashion gitu loh. Jadi nggak kayak lekang oleh waktu. Kalau nggak salah dulu tuh pas up-up ini harganya ratusan ribu gitu, 100 berapa gitu. Dan sekarang udah super turun, tapi dengan kualitas yang sama. Makanya aku beli, dan ini aku nggak nyesel sama sekali. Aku super suka banget sama kemeja ini. Untuk bahannya sendiri dia dari katun premium, dan ukurannya LD-nya tuh sampai ke 118. Jadi ya dia tuh cuttingannya oversize. Pokoknya cakep banget deh guys. Dan ini tuh untuk panjangnya antara depan dan belakang tuh beda. Jadi depan tuh panjangnya 70 cm, sedangkan untuk belakangnya 76 cm. So langsung aja yuk, aku bakal review detail untuk produknya. Oke, okay, finally kemeja Asoka ini aku beli juga, dan enggak nyesel guys. Bahannya tuh dia tebel tapi adem, terus juga ini enggak gampang kusut. Dan untuk bagian kancingnya tentunya udah full, jadi busu friendly. Bagian kirinya ada saku yang hidup ya guys. Ini tuh bukan cuma aksesoris doang, bawahnya tuh depan belakangnya beda gitu, jadi model penguin. Detail jahitannya cakep banget. Bagian tangannya dia ada kancingnya gini, jadi wudu friendly. Dan ini detail belakangnya. Untuk harganya 80 ribuan. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Jadi segitu aja untuk Sophie Hongnya. Gimana, cakep-cakep kan untuk blues kali ini? Udah pasti guys, aku aja sampai kalap banget. Bener-bener gak nyesel juga ngelihat real picnya ternyata secakep itu. Dan aku rekomendasiin banget semuanya ke kalian. Jadi buat kalian yang mau langsung aja samaan sama kayak aku, langsung order sekarang juga sebelum stoknya kehabisan. Karena tadi aku cek stoknya itu limit semua guys, jadi jangan sampai kehabisan. Karena kalau gak salah tuh restock untuk model-model yang bakal aku review tadi tuh ya guys ya, itu tuh agak lama gitu. Jadi daripada nungguin ready-nya lama, kalau sekarang kalian cek linknya terus ready, langsung aja check out sekarang juga, oke okay? Nah, seperti janji aku bakal ngadain giveaway part 1 edisi Juni. Jadi langsung aja yuk masuk ke rules-nya. Oke, jadi segitu aja untuk rules-nya. Gimana, selalu gampang kan itu mulu kalau rules giveaway dari aku. Mah udah, yang penting kalian ikutin aja rules-nya. Siapa tahu dari segi kalian buat dapetin giveaway dari aku. So, segini aja ya guys untuk videonya. Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian sudah nonton dan support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.